Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembahasan uji materi terkait sistem pemilu proporsional pada Selasa 17 Januari 2023. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dasko menyatakan DPR telah mempersiapkan pendapatnya. Selanjutnya terkait persetujuan sistem pemilu dengan proporsional tertutup atau terbuka, Dasko menjelaskan akan kembali melihat jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya. Ya, saya pikir bahwa kuasa hukum DPR yang terdiri dari 9 fraksi itu sudah mempersiapkan pendapat DPR. Jadi nanti apakah pendapat DPR itu mengenai persetujuan proporsional tertutup atau terbuka nanti kita akan lihat sama-sama di sidang MK. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.